ada yang instan dalam bisnis. Tidak ada orang yang terjun di dunia usaha langsung sukses. Biasanya memulai usaha dengan berbagai kegagalan. Pasti pernah gagal, jatuh bangun, dan membangun kembali di atas kegagalan itu untuk menuju sukses. Nah, bila mau jadi pengusaha, harus cari pengalaman, ikuti berbagai pelatihan, cari mentor, dan yang terpenting langsung terjun ke lapangan memulai usaha. Jangan banyak mikir. Saran saya kepada kawan-kawan yang mau memulai usaha atau pemula, carilah bidang yang minim kompetitor atau minim persaingan, kemudian bidang yang Anda kuasai dan Anda sukai, sehingga dengan demikian akan minim kendala-kendala yang akan dihadapi. Dan mulailah dari yang kecil, sehingga nanti akan ketika menangani yang besar, kita akan sudah terlatih.